Berita viral mengejutkan, banyak beredar berita sana sini tentang Ustadz Yusuf Mansur. Tidak sedikit para ustadz juga angkat bicara tentang permasalahan yang menimpa Ustadz Yusuf Mansur. Ada yang menyalahkan Ustadz Yusuf Mansur atas kejadian menimpanya saat ini. Tetapi sayang, sungguh sayang. Gara-gara berita yang menimpa Ustadz Yusuf Mansur, banyak kalangan menjadi konten kreator untuk membahas tentang Ustadz Yusuf Mansur. Sungguh sangat disayangkan, ada kelompok tertentu yang menyudutkan Ustadz Yusuf Mansur. Dikarenakan banyak video yang beredar saat Ustadz Yusuf Mansur menggalang sedekah, jadi dengan karena video itulah banyak yang berpikir tidak baik kepada Ustadz Yusuf Mansur. Yang sangat-sangat disayangkan adalah ada beberapa ustadz juga ikut menyuarakan tentang permasalahan Ustadz Yusuf Mansur. Ada yang beranggapan baik, ada juga yang tidak. Saat ini Ustadz Yusuf Mansur masih tidak mengambil pusing atas pendapat-pendapat orang lain yang buruk tentang dirinya. Ustadz Yusuf Mansur masih terus fokus dengan kegiatannya dan juga terus membawa kebaikan umat yang masih membutuhkan. Jika memang Ustadz Yusuf Mansur telah menipu umat, Allah tidak akan tinggal diam atas perbuatan beliau. Begitu juga jika beliau tidak menipu umat, maka siap-siap untuk para yang telah menjelek-jelekan beliau nanti juga harus dipertanggungjawabkan atas sikap dan perilaku kita. Semua akan mendapat ganjaran atas apapun perbuatan kita di dunia ini. Tidak menutup kemungkinan jika Ustadz Yusuf Mansur di jalan benar, dan tidak juga menutup kemungkinan jika beliau salah. Karena kita sebagai manusia tidak akan luput dari kesalahan. Jadi saran kami, kita cukup introspeksi diri kita sendiri daripada menambah dosa. Salah atau tidaknya manusia itu cukup hanya Allah saja yang menghukumnya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe.